Halo sobat update wisata, kalian udah pernah ke Gili Ketapang gak? Yaitu tempatnya di Probolinggo. Jika kalian belum, tenang, sobat update wisata siap membagikan ke kalian semuanya. Oke, di sini kita harus nyebrang dulu dari pelabuhan Probolinggo menuju Pulau Gili Ketapang. Oke sobat wisata, kalian gak usah bingung karena di sini ada guide dan travel yang menyediakan untuk perjalanan kalian di Gili Ketapang. Untuk cari guide-nya, kalian bisa cari di Instagram. Kalian bisa pilih sendiri dan harganya sama, 100.000 per pack, ya kan? Oke, nggak usah lama-lama. Ini saya sudah sampai di Pelabuhan Probolinggo. Di sini saya sudah memilih guide. Saya milihnya juga dari Instagram juga. Kalian bisa sounding-sounding di situ. Untuk harga 100.000, kita sudah mendapatkan transportasi PP dari Pelabuhan Probolinggo ke Gili Ketapang, dari Gili Ketapang ke Pelabuhan Probolinggo. Dan kita juga dapat makan di sini ya, makan siang, dan kita juga dapat tempat apa ya, semacam kayak gazebo gitu atau tempat istirahat. Kita juga udah dapat apa, perlengkapan snorkeling juga di sini. Pokoknya 100.000 itu udah komplit. Kita juga udah dapat gate juga, jadi kalian nggak bingung dah pokoknya. Jadi saran dari update wisata, kalian memakai gate gitu. Kalian bebas milih sendiri. Dari update wisata tidak merekomendasikan untuk gate mana-mana, yang penting kalian bisa enjoy. Kalian bisa cari sendiri di Instagram, dan mereka nanti juga yang membawa kalian untuk snorkeling. Daripada kalian di sini tidak memakai gate, tidak memakai travel, kalian pasti jatuhnya lebih mahal, pasti lebih dari 100.000. Gitu. Ya emang sih bareng-bareng, kalau kalian pengen privat pun bisa kayak gitu. Jadi kalian bisa nego sendiri dengan tukang gate. Guys, di sini saya sudah sampai di depan Pulau Gili Ketapang, ya kan? Perjalanan cuma sebentar kok, 30 menit lebih lah, gitu kan? Iya, untuk transportasinya ya gini, pakai kapal gitu, kapal biasa, apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya itu kapal getek. Wes, kita udah mencium bau-baunya ikan Nemo di sini. Ya, ini kita turun ya. Kita turunnya juga dipandu. Jadi kalian di sini udahlah, dengan 100.000 kalian bisa menikmatin indahnya Pulau Gili dan udah plus snorkeling juga. Ya kan? Oke guys, saya ingatkan lagi, yang belum subscribe tolong di subscribe agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membagikan trik-trik kepada kalian untuk wisata-wisata yang rekomendasi dan tentunya yang tidak menguras budget. Oke guys, simak terus ya. Setelah kita sampai, kita turun dari kapal. Di sini kita dibawa ke base camp di tempat gate-nya. Jadi di sini tiap gate punya base camp sendiri-sendiri, guys. Jadi di sini kalian bisa memilih base camp yang ada di Instagram. Di situ real kok, dan harganya sama semua. Di sini kita nanti juga di briefingnya di sini juga, kita makan siang di sini, dan kita juga nanti ganti pakaian di sini. Jadi 100.000 udah dapat semua gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama, kita singkat aja. Ini kita udah ganti perlengkapan snorkeling, kita siap-siap snorkeling, kita naik kapal lagi. Nanti sama gate-nya kita dibawa menuju spot untuk snorkeling, yang pastinya yang ada Nemo-nya juga gitu kan. Dan di harga 100.000 tadi kalian sudah dapat foto guys gitu, tapi belum fotonya itu foto underwater ya.
Jadi nanti kalau kalian mau lebih, misalnya kalian pakai drone, ada biaya tambahan. Ini guys, ini gate-nya lagi briefing kita untuk tata cara snorkeling. Jadi di sini untuk kalian yang tidak bisa renang, tidak bisa nyelam atau apa, nggak usah khawatir guys. Nanti gate-nya sendiri yang ngawasin kita, gate-nya yang mendampingin kita. Jadi apa ya, dengan harga 100.000 worth it banget lah untuk kalian pakai gate di sini. Gimana guys, foto-fotonya bagus kan? Setelah kita snorkeling, kita balik ke base, kita sudah disuguhin makan siang. Tentunya makan siang di pantai guys, pasti tidak jauh dari ikan. Nah di sini kita masih kurang puas main di pantai, ini kita mau naik banana boat, harganya 300.000 untuk 6 orang. Jadi per orang kalau kita iuran itu 100.000, tapi seru banget kok, dan yang pastinya safety juga gitu kan. Guys, setelah berasikasikan seharian di pantai snorkeling, naik banana boat, foto-foto di pantai, nah sekarang waktunya kita balik ke rumah, kita balik ke Pelabuhan Probolinggo sini. Guys, terima kasih sudah menyaksikan video dari update wisata. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian subscribe, dan jika ada masukan bisa komen di bawah. Jika video saya ada kesalahan atau apa, kalian ingatkan di bawah juga. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.